bergabung bersama Australia, begini pembagian grup Piala Asia U16 2020. Kabar bahagia datang untuk para pencinta sepak bola di tanah air, di mana Timnas Indonesia U16 sukses lolos ke Piala Asia U16 2020. Pasukan Garuda Muda berhasil memastikan diri melaju ke putaran final Piala Asia U16 2020 setelah mampu menahan imbang Timnas Cina U16 dengan skor sama kuat 0-0. Dalam partai yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Timnas U16 sendiri berhasil lolos dengan status runner-up terbaik. Tak hanya itu, pasukan Bima Sakti menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Asia U16 2020 yang akan berlangsung di Bahrain nanti. Pelatih Cina U16 Antonio Punch pun memberi komentar, mengejutkan usai anak asuhnya tak bisa menumbangkan timnas kita, di mana ia menyebut timnas Indonesia punya masa depan yang cerah. Saya tidak bisa memuji pemain secara individual, tapi secara tim mereka sangat bagus. Dari seluruh pertandingan yang mereka jalani, mereka sangat bagus. Tidak mudah bisa menjaringkan banyak gol ke Filipina, Singapura, atau Mariana Utara, dan mereka bisa melakukan itu dengan baik. Jika mereka bisa konsisten bermain seperti ini, masa depan Indonesia bagus. Sementara itu, pot pembagian Piala Asia U16 2020 pun sudah keluar, di mana Timnas Indonesia bergabung bersama Australia di pot 2. Terkait hal ini, kita wajib mengucapkan alhamdulillah, sebab kita artinya terhindar dari Timnas Australia. Adapun pembagian lengkap pot Piala Asia U16 2020 bisa kalian lihat pada gambar yang ada. Pot pertama terdapat Bahrain, Jepang, Tajikistan, dan South Korea. Dan pot kedua Australia, North Korea, Indonesia, India. Dan pot ketiga Iran, Yaman, Oman, dan Arab Saudi. Dan pot terakhir yaitu Cina, Uzbekistan, Qatar, dan Uni Emirat Arab.